Fardu kifayah ni apa dia? Fardu kifayah ni kalau seorang buat, yang lain tak payah. Itu maksud dia. Faham? Maksudnya idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqin, dia panggil. Kalau sebahagian melakukan perkara tersebut, maka tergugurlah kewajipan pada yang lain. Hakikatnya tuan-tuan, fardu kifayah ni semua fardu ke atas kita. Contohnya ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran contohnya. Menjadi doktor itu wajib sebenarnya bagi setiap kita ni. Saya wajib jadi doktor, tuan-tuan wajib jadi doktor. Sebenarnya. Tetapi bila mana ada seorang di kalangan kita keluar jadi doktor, maka dia telah menggugurkan kewajipan tadi kepada kita. Tapi kalau dia tak jadi, satu kampung tu ataupun satu negeri itu tidak ada langsung doktor, maka berdosa satu negeri tersebut kerana tidak ada doktor di kalangan mereka. Tapi kalau keluar seorang jadi doktor, maka ternafilah mereka ni daripada dosa. Lepas tu ulama khilaf, fardu kifayah dengan fardu ain mana lebih tinggi? Ha, ulama khilaf pula tanya tu. Sebab fardu kifayah pun fardu juga pada setiap kita. Tapi bila seorang ni buat, tergugur yang lain. Maka kerana tu orang kata fardu kifayah lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dialah menyebabkan orang lain dinafikan dosa. Ha, tapi sebenarnya yang kuatnya fardu ain lah lebih tinggi. Fardu ain sebab fardun li kulli ainin, fardu pada setiap individu. Faham? Menjadi alim adalah wajib pada kita semua. Wajib pada kita semua ni menjadi alim. Tapi ada orang yang tak mampu. Kerana alim ni muhibah. Alim ni adalah anugerah Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala pilih seorang untuk jadi alim pada tempat tersebut. Maka dia telah menggugurkan dosa pada orang tempat tersebut daripada berdosa kerana tidak ada alim tempat tadi. Faham tuan? Sebab tu kita patut seronok tuan-tuan kalau di tempat kita ada alim. Lagi seronok kita kalau anak cucu kita ada alim seorang. Sejuk perut kita, walaupun kita tak mengandung dia pun, dia cucu kita, anak kita yang mengandung dia, tapi dia dianggap anak kita. Dan nanti ni alim ini nanti akan memberikan manfaat, kebaikan kepada kita nanti. Kena rasa seronok benda tu. Ini ada mahat tahfiz di tempat tersebut, duduk marah pula dengan budak tahfiz kat tempat tu. Dah juga marah buat budak tahfiz, duduk qasidah kuat sangat. Ketuk gendang, ganggu saya nak tidur. Ha, tu pun kacau juga budak-budak tu pun, awak pergi ketuk gendang kuat sangat. Jangan ketuk gendang kuat-kuat, ganggu waktu orang tidur. Itu tak boleh lah. Tapi tak, saya tak boleh tengok mak tafih ni. Tengok apa ni, mak tafih apa ni. Saya yakin tidak ada dalam majlis ni orang macam tu sebab tuan-tuan orang ahli ilmu. Orang yang datang dengan majlis ilmu takkan ada perasaan sebut dia akan kasih dengan ahli ilmu. Sebab tu kata ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu ini berkasih sayang sesama ahlinya. Tuan perasan tak? Sebab tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan kasih dengan ahli ilmu. Tuan-tuan seronok dengan majlis ilmu. Kenapa tuan-tuan? Karena ilmu itu rahim. Ilmu itu telah masuk kasih sayang ke dalam hati ahlinya. Sesama ahlinya. Faham? Makna itu rahmat bagi ilmu.